ada saja jalan keluarnya. Kalau enggak mau dibikin susah. Saya yang baru nempatin rumah yang di sebelah. Oh, mari masuk. Gak usah deh, Mbak. Kapan-kapan aja. Soalnya masih banyak yang harus saya benahi di rumah. Malum deh, kan rumah baru. Oh, gitu. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting kita udah kenalan. Iya, Mbak. Lain waktu kita yang main ke rumah, Mbak. Oke deh, makasih ya. Mari, Mas. Saya pulang dulu ya. Mari. Hei! Apaan sih? Kayak gak pernah ngeliat cewek cantik. Ada. Gak mandang bininya ada di sini, ha? Gak mandang, gatel. Mau digaruk ya, ha? Gak mandang, sebetulnya. Tapi tak tampak tadi sama aku. Syukur! Don. Ini dia, ternyata dia orangnya berisik amat sih lu, ah. Ini dia dah. Mak, ini dia yang ditunggu-tunggu. Bro, ngapain lu manjat-manjat? Udah, naik kan, lihat nih. Ya cepatlah naik. Waduh, gila bener. Ini sih laki kalau melihat langsung ngompolin, Bro. Anggota PRD nih, Don. Apa tuh? Perempuan rada demplon. Hai juga. Kapan-kapan main dong ke rumah. Malam-malam boleh? Boleh aja. Pokoknya buat mas-mas bebas deh. Waduh, asik dong. Bisa karaoke juga ya? Sip deh. Yuk, dah. Dah. Hei, udah ada yang siapa kalian? Dasar mata keranjang lu ya. Ngelihat cewek cantik mata langsung hijau. Daripada Mubasir, sayang kan kalau gak dilihat. Iya, betul. Betul lagi. Masuk. Aduh, ya, ilah baru ngelihat aja di jewer. Begitulah. Kita datangin rumah cewek itu nanti malam. Bagaimana, setuju gak? Setuju. Gue setuju, kebetulan gue lagi ngebet. Lu gimana, Dro? Sip lah, aku kan yang paling terbayang-bayang dia, aku mungkin. Ya, kalau gitu, kita kumpul di depan rumahnya tepat jam 12 malam. Oke, setuju. Lihat aja nanti tengah malam. Gue laporin Karina. Hah, mampus lu kejebak ntar malam. Enak aja. Hukumannya buat suami yang suka kelayapan tengah malam. Hah? Gimana? Mau bikin lagi besok? Hah? Enak? Tidur. Mau pipis. Jangan banyak alasan tidur. Iya. Kelonin dong. Thank you.
Akhirnya kesampaian juga. Gue punya waktu buat kencan sama si Caem idaman gue. Aduh, emang gak kemana dah kalau rezeki. Selamat tidur sayang. Suamimu akan selingkuh sebentar. Jangan hiraukan. Memang sudah kodrati. Kenapa nggak jadi pergi? Ini mau ngecek pintu udah dikunci apa belum? Begitu digituin, ada alarmnya. Kenapa? Pintunya berisik ya? Iya, ada alarm. Makanya kalau jadi laki jangan kegatelan, bohongin istri lagi. Ayo sekarang tidur. Iya Bu. Gimana ya? Apa lebih baik saya masuk duluan ya? Saya rasa begitu. Ngapain nungguin berdua itu? Nggak jelas. Oke. Aduh, gelap amat sih. Mana lagi nih skaklarnya nih? Mana ya? Ada butuh. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam juga. Loh, kok sendirian aja? Yang dua lagi kemana? Gak ikut. Keenakan molor kali. Oh iya mas, kita kan belum pernah kenalan ya. Iya. Nama saya Amara. Oh, saya Dono. Mas Dono, Mas Dono mau gak kalau saya apa-apain? Aduh, ya mau dong. Wong dia apa-apain saya cakep. Pokoknya asal Amara suka aku mau. Yang bener mas. Bener. Loh, kenapa mas? Enak. Lagi dong. Sebentar ya mas. Nah, sekarang mas Dono ikut saya dulu. Duduk di situ. Kemana mas? Tuh, di situ. Waduh, di sini ada sofa bagus, baru duduk di sini. Gak apa-apa pokoknya. Kayak, ini kursinya Bu Nawas nih. Mas Dono diem dulu deh. Hah? Tangannya mana mas? Loh, tangan saya kok diket sih? Kenapa kaki saya diket juga? Ini namanya cinta ala Rusia mas. Oh gitu ya. Mas mau nyoba nggak? Bagaimana ya? Nggak diket sih. Tapi boleh. Bener? Oke kalau gitu. Nih. Untuk apaan tuh? Ini untuk nyabutin bulu hidung dan bulu matanya Mas Dono. Aduh, jangan bercanda dong. Loh, siapa yang bercanda? Orang saya betul kok mau melakukan itu. Aduh. Mas Dono. Mana banyak upilnya lagi. Ampun, jangan kamu cabut bulu hidung dan bulu mata saya lagi. Udah bener, sakit, ngilu. Oke deh, kalau memang maunya Mas Dona begitu. Tapi tunggu dulu. Masih ada satu lagi persembahan saya buat Mas Dono. Nih dia nih. Apa itu? Buat bikin Mas Dono ketawa. Bikin saya ketawa? Iya, pokoknya Mas Dono rasain aja. Pasti dia dijamin ketawa. Apalagi nih? Apa itu? Aduh.
gimana Mas Dono? Puas nggak kedatangannya ke rumah saya malam ini? Hah? Besok jangan nggak datang lagi loh. Yuk, dah Mas Dono. Ini cewek punya hobi aneh bener. Ngetik-ngetik sama nakutin bulu hidung. Hobi macam apa ini? Aduh, coba bayi. Aduh, ini pihaknya lagi. Aduh, jangan bu. Makanya lain kali jangan main sama dia lagi. Emang kenapa bu? Dia itu tidak waras. Hah? Bisa-bisa kamu nanti dibunuh. Tahu? Aduh, sepontong hari ini saya gak dibunuhnya bu ya. Aduh. Makasih bu. Udah, sana cepet pulang. Lain kali jangan kesini lagi ya. Aduh. Mau teh manis, kopi, atau kopi susu? Nah, atau mau dipijat? Pijatan aku hebat, Don. Kalau panti pijat aja putus sama aku. Udah deh. Gua udah tahu apa jalan pikiran lo. Lo kan pengen tahu apa yang gua kerjakan tadi malam di rumah cewek itu, kan? Betul, Don. Tahu aja kau. Oke nggak? Memuaskan nggak? Satisfying? Aduh, pokoknya tadi malam itu full puas, full nikmat, begitu. Gile, asik dong kalau gitu. Oh, sayang kali aku nggak ikut kau semalam, Don. Gue mau ke sana ntar malam. Hehehe, aku dulu, Kas. Aku. Nggak bisa gue duluan, dong. Nggak ada aku duluan. Nah, syarat gini, supaya adil, sekarang lo sweet. Untuk menentukan siapa yang berhak nanti malam menemuin cewek itu. Boleh. Nah, aku juga yang menang, kan? Mas? Iya. Jangan grogi dong. Iya, gringo. Grogi saya. Mas mau kan kalau saya apa-apain aja? Mau lah. Untuk cewek secantik kamar diapain juga mau saya. Yang bener. Betul lah. Aku gak ada pernah bohong aku. Ya udah. Mas Indro sekarang duduk sini dulu. Iya. Habis gitu, ya. Tangannya mau saya ikat dulu. Inang. Setelah itu, saya mau beritahu Mas Indro bercinta ala Rusia. Diikat? Ya, si Dono waktu itu juga diikat juga? Iya. Ini kan model baru, Mas. Ya, bolehlah. Okay. Bolehlah. Tapi jangan kuat-kuat ngikatnya lah ya. Sip deh. Jadi bisa goyang juga sikit. Oke deh, sekarang Mas Indro duduk sini dulu. Iya. Inang, diikat bercinta ala Rusia katanya. Macam di film-film itu mungkin. Tenang aja, Mas. Iya. Asik. Ini diikat-ikat begini, sebetulnya mau diapain sih? Mau bikin Mas pusing dulu. Mau on. Mau kan? Iya, boleh lah. Gimana? Semuanya. Asik kan? Waduh. Gimana Mas Indro? Pusing. Tapi asyik kan? Lumayan. Ini sih belum seberapa, Mas. Masih ada satu lagi. Persembahan buat Mas Indro. Lebih menakjubkan. Ini yang paling sip mungkin ini ya. Nih dia nih, Mas. Buat apa itu? Pokoknya nanti Mas Indro rasain deh. Cukup lah, cukup hentikan. Oke, ini
saya buang ya. Iya, iya. Asyik lah. Aduh. Nih. Inang. Masih ada satu lagi dari Amara Group. Hati-hati lepas ya, Mas. Dah, Mas Indro. Inang. Butet. Meriam Tomo. Anakku gali lompat rupanya. Kau kenapa jadi begini, kecemplung di minyak tanah kau ya? Ah, tenang, aku bukakan talinya dulu ya. Iya, iya, iya. Ibu ini siapa, Bu? Aku ini ibunya. Ibunya? Terima kasih, Bu, ya. Aku belum gak ada ibu. Sudah mati aku lemas, ah. Di kritik-kritik macam itu, ah. Aduh. Ngeri kali, ah. Kamu sih salah. Kamu itu main sama orang gila seperti itu. Dia gak waras. Astagfirullahaladzim. Gila dia. Ya, sudah setahun. Mak, untung gak kusosor juga dia. Terima kasih, Bu, ya. Goodbye. Mas, Bang, Nyak, Ikas, kau pasti menyesal kalau gak sempat merasakan kemesraan dari cewek itu. Aku aja ketagihan. Betul, kepingin lagi aku sebetulnya. Betul. Rencananya malam ini saya juga mau ke sana lagi. Saya kangen sih. Asik. Bener. Oh, nggak bisa dong. Sekarang giliran gue. Masa lu terus? Betul, Don. Kasih lagi kesempatan sama kawan kita ini. Lagi pula cewek itu semalam ngomong juga memang kepingin kali ketemu sama si Kesino. Ah, yang bener dong. Betul, betul. Waduh, kalau gitu malam ini gue mesti dalam keadaan fit supaya gue nggak ngecewain dia. Oh, harus itu harus. Amara, kemana ya? Amara, I'm coming. Amara. Wah, brengsek lo ngerjain gue. Abis gue diusak-usak sama cewek gendut. Ah, itu cewek pasti naksir lo kali. Enak aja. Gawat, Mas. Gawat. Pokoknya yang gawat. Aduh, sih. Pokoknya gawat aja. Tahu gak sih cewek yang tinggal di sebelah itu? Yang pernah datang sini? Ya tentu tahu dong. Emangnya kenapa? Ternyata dia gila lo. Dan suster yang tinggal di rumahnya itu, ibunya. Ternyata gila juga. Tapi jangan mentang-mentang kita tahu mereka gila, terus kita menjauhi. Yang penting sekarang kita tetap baik. Malah aku sama Karina punya rencana mengundang mereka makan malam di rumah. Makan malam bersama.